Napeng bangun. Masalah hukum 18 kanun pak, ini banyak terjadi. Kalau orang itu mau lapor ke Polres, silakan lapor ke Polres pak, walaupun masalah 18 tadi, tapi di desa tetap selesaikan namanya musyawarah. Nanti walaupun pada saat di Polres pak, itu sampai di sana, misalnya damai di kampung, kita hentikan pak, insya Allah. Bapak bermohon kepada Kapolres, nanti dipimpin oleh Reskrim bagaimana cara membuatnya, buat permohonan itu. Nanti digelar perkara, kemudian dihentikan, pak. Bisa. Jangan khawatir. Yang di luar 18 pun, pak. Kalau udah damai di kampung, insya Allah kita hentikan. Namanya restoratif justice, pak. Program Pak Kapolri. Penyelesaian hukum di luar pengadilan. Karena tujuan hukum itu bukan untuk memenjarakan orang. Nah, berubah pak, jadi pola pikir berubah. Jadi polisi kalau seandainya damai, kita hentikan, sudah selesai perkara. Jadi jangan khawatir pak, di luar 18 itu masih bisa hentikan. Kalau mereka mau lapor Polres, lapor aja nggak ada masalah. Di desa diselesaikan, pada saat sudah selesai nanti dimusyawarahkan damai, kami undang ke Polres pak, disaksikan bahwa betul dari pihak pelapor dan terlapor sudah damai. Dan biasa kami videokan pak, supaya nanti jangan nuntut nama polisi itu, bahwa ini sudah damai. Dan itu pak tidak dipungut biaya satu rupiah pun, satu sen pun. Kalau ada, lapor saya. Beres, beres. Permasalahan hukum tajam ke bawah, bisa jawab tadi. Saya takut orang-orang miskin. Jadi jangan khawatir, kalau orang miskin benar, saya katakan benar. Orang miskin salah, tapi tetap salah juga. Orang miskin pun, kalau benar, benar. Kalau salah, pun salah. Jadi kalau bapak nanti ada punya masalah, misalnya orang kampung yang merasa dianiaya, lapor pada saya. Kita akan, saya akan uraikan. Benar atau enggak orang tersebut. Dan bapak bisa menyaksikan. Transparan. Maka saya pengertian. Hukumnya ini loh, unsur hukum ini. Nanti kalau perlu saya ajari bapak kuliah hukum ini. Tapi mahal dia sebenarnya. Tapi enggak apa-apa gratis bapak. Apa itu? Ini ada orang yang dianiaya. Ada orang di sana. Dianiaya oleh? Oleh orang kamu tersebut belum damai. Di mana? Kecamatan. Kecamatan apa? Kecamatan. Melapornya ke Polres. Namanya siapa? Coba sampaikan dulu, tanya dulu, nanti catat siapa orang ini. Saya cek di Polres nih. Karena juga tidak mau menyidikan. Nanti saya sampaikan kendalanya apa supaya nanti ada transparansi di antara kita, jangan sampai nggak ada. Nggak ada masalah pak, kami tampung aja. Berarti kalau seandainya tersumbat di bawah, nanti saya sampaikan kendala di mana. Saya tidak mau masyarakat itu tidak terayomi tadi. Jangan khawatir. Intinya kalau dia benar, saya benar. Nanti tanyakan namanya siapa, LP yang mana, tanggal berapa dipukul. Nanti saya tanyakan ke Reskrim.
selama saya jadi Kapolres nggak ada titipan bimtek lah ya. Saya jadi Kapolres bulan Juli sampai sekarang tidak ada, sampai sekarang nggak ada bimtek. Kalau belum ada juga, memang belum ada bimtek. Yang ada pun sudah program lama mungkin ya. Allah alam saya kata. Selama jadi Kapolres saya tidak pernah cari dengan bimtek. Ada orang datang ke saya, saya bilang saya nggak mau urusan itu sih. Kemudian mengenai tadi titipan dari tekanan, sebenarnya mudah pak jawabannya, mudah saja pak. Kalau bapak benar tidak melakukan penyimpangan, saya bilang. Tapi jangan pula bapak nyimpang, makanya karena nyimpang takut-takutin, akhirnya kong kali kong lah berbuat jahat. Ini benar pak ya, kalau bapak lurus dan desa digunakan untuk desa, untuk betul-betul lurus dan bertanggung jawab benar, insya Allah bapak yang nekan siapapun gak akan bisa, percayalah. Percaya gak akan bisa. Kalau ada nekan, bapak sudah benar, saya di belakangnya. Tapi kalau bapak juga jangan nyimpang-nyimpang, karena nyimpang-nyimpang itu maka ditekan. Akhirnya komplotan jahat dia. Jadi komplotan jahat. Tapi kalau kita benar, pak lurus, insya Allah gak akan bisa ada ganggu pak. Kalau kita sudah kerja untuk masyarakat, kita gunakan uang untuk masyarakat, uang desa untuk masyarakat, insya Allah tidak mengganggu. Tapi harapannya saya itu dana desa itu digunakanlah, kan kita nih pertanian banyak sekali lah nanti itu, gunakanlah dana itu untuk ketahanan pangan. Cari orang-orang kampung, pemuda-pemuda yang belum ada pekerjaannya, ada tanah kosong, kita traktor, kita buat tanam bayam sama kangkung, kita jual yang cepat 15 hari panen seperti itu pak. Jangan pula nanti penggunaannya juga gak jelas pak, makanya bapak ditakut-takuti. Kalau bapak benar, gak akan bisa ditakut-takuti. Saya akan takut kalau saya salah, tapi kalau saya benar, ah ini orangnya. Nah. Kalau untuk titipan-titipan tadi, sampai saat ini pak, ada ke saya tolak, saya gak mau pesan itu. Macam-macam lah, betul pak, memang ada kadang-kadang. Tapi intinya pak, kalau bapak sudah melakukan hal benar, orang yang menekan bapak secara hukum pun tidak akan berani. Bisa punya kekuasaan segala macam tidak berani. Tapi benar, jangan pula nanti bapak salah, bapak ikut menggelapkan dana itu tersebut, makanya bisa ditekan orang. Kalau nggak itu nggak akan bisa ditekan orang, nggak akan bisa. Kalau benar bapak bisa tekan. Contohnya paling dekat abu kita berkedip dua abu Wahab, mana bisa ditekan orang? Karena abu itu benar, mana bisa? Ngomong bupati aja nggak berani nekan. Nah, coba yang salah, baru Kapolsek datang udah takut. Nah, kalau abu gubernur datang nggak peduli, mau presiden datang nggak peduli, karena abu benar. Ya itu betul bro. Nah, karena abu gak pernah ini. Nah itu dia yang bisa ditekan orang tuh, kalau orang salah. Jangankan ini, jangankan Kapolsek datang aja takut karena salah. Jadi penggunaannya pak betul-betul lurus. Dan Desa Lu Panju dayanya udah ada sumur bornya? Hah? Airnya dari mana? Hah? Dangkal. Kalau disedot airnya kering? Sumur bor gak ada air. Kalau di bor gak ada air? 60 meter gak ada air. Coba buat yang pakai tembaga itu.
yang gini itu. Dia cari air tuh gitu. Cari-cari. Mana? Jadi airnya dari mana? Banyak airnya. Banyak. Perlunya penampungan sumur hujan. Ini aja di kuat bendungan aja. Penampungan. Penampungan. Waduh, waduh, mati kita. Penampungan tuh Pak. Jauh mas? Jauh mas? Kenapa jauh pak? Tidak dari sana tuh. Jalannya bagus kalau mungkin jauh pak. Enggak, bukan. Jadi mohon izin, kemarin pada saat kita sudah turun itu kan ada wacana atau rencana masang pipa, ngambil sumber airnya dari desa sebelah, Halu Janat ya. Nah, jadi kemarin kalau memang dengan kondisi tanah yang memang tidak ada air, ya seperti itu solusinya, pasang pipa, salurkan ke daerah tersebut, dibuat penampungan, mungkin seperti itu. Ya mungkin ya, solusinya seperti itu yang pada saat kami Pak Camat ada, Pak Kapolsek ada, saya ada, waktu itu ada kegiatan di masjid di Lokwano. Cuma bagusnya gini Pak, bagusnya kalau kita lompat dengan besar kan, kita lompat air lompat itu. Kolam berapa berapa? Saya nggak janji ya, saya nggak janji. Cuma nanti ada kesempatan nanti saya coba lihat. Tapi kalau dari pipa sana tuh juga terlalu jauh, mahal biayanya. Terlalu mahal biayanya. Nanti saya nggak janji Pak. Pak Muksal ya, coba nanti ada waktu nanti saya kita lihat. Kalau mungkin kan biayanya nggak terlalu besar, kalau ada rezeki pribadi dan pihak ketiga dan lain-lain, insya Allah bisa kita bantu. Tapi kalau besar biayanya dana nggak cukup, kita pikirkan kembali Pak. Kegiatan hari ini adalah seperti biasa, setiap Jumat kita menampung aspirasi masyarakat. Di mana aspirasi hari ini kita tampung di Kecamatan Darul Ihsan. Karena setiap minggu kita berbeda kecamatan supaya kita bisa mendengar aspirasi dari keluhan-keluhan masyarakat. Sehingga pada saat kedepannya apa yang menjadi keluhan masyarakat bisa kita atasi. Jangan ada sumbatan-sumbatan antara pihak masyarakat dengan kepolisian. Supaya saluran yang lancar, kalau lancar masyarakat menjadi bahagia. Harapannya cuma itu, sehingga pada saat nanti di kemudian hari jarak antara masyarakat dan polisi itu tidak ada jarak lagi. Seperti gula dengan air bersatu dia, rasanya manis semua. Terima kasih. Jadi pada hari ini memang sangat baik dengan kedatangan Bapak Kapolres ke Kecamatan Darul Ihsan dan semua kisi hadir, juga tokoh masyarakat, juga para alim ulama. Maka antusias kepada Bapak Kapolres, dan selama saya menjadi tokoh masyarakat di sini belum ada Kapolres seperti Kapolres sekarang Aceh Timur. Antusias kepada masyarakat dan sudah membangun beberapa bangunan, antara lain Dayah Alim Maimena, Abu Gede Dua,
Insya Allah dah terbangun tiga buah bilik. Mungkin kita harapkan ke depan akan membangun di mana kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di Kecamatan Darul Ihsan. Dan sudah ada beberapa pertanyaan sama Bapak Kapolres, termasuk sekali masalah daya ataupun jalan ataupun pembangunan lain. Maka insya Allah Bapak Kapolres sudah menjawab tidak menanggung sepenuhnya, insya Allah. Beberapa kali dia bilang insya Allah tidak ada rezeki dari zakat. Orang-orang yang mau menjalankan zakatnya melalui rekening salurannya, insya Allah beliau akan membangun ke depan apa yang berat perlunya. Mungkin hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segalanya dan memberikan hak hidup kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang indah ini, sangat indah menurut saya. Ada padi, ada pohon. Karena saya orang kampung, suka dengan pohon-pohon dan ada padi-padi. Alhamdulillah pemandangan hari ini sangat indah. Kemudian salam kehabibatan Rasulullah SAW. Rasul yang terakhir dan Rasul yang telah memberikan kita banyak hal, mulai dari ilmu pengetahuan sampai ke akar akhlak yang mulia, yang zaman dulu adalah zaman jahiliyah. Jadi semua ini luar biasa. Dari mulai ilmu, segala ilmu yang ada di dunia ini sudah disampaikan oleh Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada pagi hari ini, untuk mempersingkat waktu, kami dari Polres ingin mendapatkan curhatan, ingin mendapatkan permasalahan yang ada di sini, yang mudah-mudahan nanti bisa kami selesaikan. Kalau tidak bisa kami selesaikan, yang berhubungan dengan instansi lain, kami akan sampaikan baik itu ke pemerintah kabupaten maupun ke instansi lain, sehingga masyarakat terayomi lah. Apabila mungkin nanti ada masalah-masalah yang berhubungan dengan kami juga, polisi, kami siap menerima kritik dan saya tidak akan marah. Misalnya ada kelakuan-kelakuan personel saya atau saya sendiri yang Bapak tidak berkenan, karena kadang-kadang adat itu berbeda, silakan sampaikan saja Pak. Karena kami ini ingin mendapatkan yang terbaik dari kami, yang bisa kami perbaiki, kami perbaiki. Makanya bapak-bapak ibu sekalian pada pagi hari ini jangan khawatir, jangan hari ini bahwa sampaikan apa adanya saja, baik itu tingkah laku kami atau pelakon kami yang bapak tidak suka sampaikan,
supaya kami bisa memperbaiki kemudian hari yang lebih baik lagi. Nah, kalau seandainya misalnya Bapak bilang bahwa polisi kurang dekat atau kurang mau jalan, sampaikan saja. Karena bagi kami tujuan ini adalah supaya masalah di masyarakat pertama bisa kami selesaikan, kami juga lebih dekat ke masyarakat karena kami bagian dari masyarakat, supaya tidak ada jarak pemisah, tidak ada jurang antara polisi dengan kami, polisi dengan masyarakat. Kami, harapan kami itu kita ini bersaudara semua, sehingga bisa bersaudara pada saat ketemu di kampung juga saling sapa, karena orang Aceh ini ada orang yang bersaudara. Masa lalu kita tinggalkan, masa sekarang kita tatap, dan kita harus bersaudara supaya nanti apabila misalnya kita ketemu, ya seperti keluarga sudah. Harapan seperti itu, Pak. Untuk peraturannya itu mohon maaf, Pak, sebelumnya ya, Pak. Nanti pada saat memberikan masukan kepada kami untuk persingkat waktu, kami mohon maaf misalnya Bapak tidak sebutkan. Yang saya hormati Pak Kapolres, tadi nggak usah, langsung aja, Pak, nama saya ini, saya dari ini, ingin menyampaikan permasalahan ini. Jadi para tengku-tengku, abu-abu, mohon maaf nanti karena kadang ini bersikap waktu. Jadi langsung pada inti permasalahannya. Kamu dengan masyarakat, kamu ingin bertanya sama Bapak yang bahwa mengayomi masyarakat bagaimana? Itu saja, Pak. Sekian, terima kasih. Mengayomi artinya, Pak, seperti kayak bagaimana melayani Bapak, bagaimana melindungi Bapak, bagaimana mengarahkan Bapak lebih baik. Bahasa sederhananya, bagaimana masyarakat itu masalah selesai. Mengayomi. Bagaimana membimbing juga masyarakat itu supaya bisa mengatasi masalahnya. Itu mengayomi. Ini kalau bahasa yang lebih mudahnya adalah bagaimana masalah orang itu selesai. Nah, itu, Pak. Nah, silakan. Belum 100% ataupun ini ada 50% yang pihak TNI Polri memihak, tapi hanya memihak pada pengusaha dan usaha-usaha. Kami sangat keras seluruh rakyat, tak seluruh negara. Okay. Nah, mungkin di TV Bapaknya yang maknanya mengayomi tadi kurang. Okay. Kalau Bapak punya masalah dengan orang yang katanya pengusaha dan lain-lain, insya Allah kalau saya di depan hukum, di mata hukum Pak ya, sama. Insya Allah selama saya jadi kapolres sama. Mau orang tersebut misalnya rumahnya mau rubuh pun, kalau dia benar, saya katakan benar. Itu prinsip saya dari dulu. Seperti saya contohkan begini, Pak. Saya contohkan yang baru-baru ini terjadi. Ada galian C. Galian C kan yang punya pengusaha, Pak. Betul gak ya? Pengusaha. Galian C yang punya pengusaha. Kemudian saya pun pada saat itu tidak tahu ada, nggak ada, karena galian C-nya itu punya izin sebenarnya. Dia punya izin. Tetapi orang tersebut bekerja di luar dari izinnya. Kemudian terjadilah permasalahan sama masyarakat. Masyarakat nih, Pak. Permasalahan masyarakat. Sebenarnya masyarakat itu udah baik. Artinya udah baik, udah bagus. Stop pekerjaan tersebut karena merusak jalan, merusak segala macam.
Tapi wallahu alam Pak ya, besoknya dikerja lagi. Wallahu alam entah kenapa, entah merasa bahwa wallahu alam lah, entah merasa dia punya siapa wallahu alam. Tengok, saya gak tahu. Dia kerja lagi. Kemudian mereka lapor ke Polres. Saya tangkap Pak. Saya tangkap. Kemudian setelah saya tangkap, rame Pak. Yang intervensi rame. Sampai ada yang besar-besar intervensi. Rame Pak intervensi ya. Sampai kan ada di Polres kemarin kan agak rame-rame itu. Ya berapa oknum lah. Rame itu. Sampai saya ditekan begini-begini. Saya bilang, saya ini mendapatkan laporan dari masyarakat. Enggak mungkin ini saya lepas. Ada juga teman saya Pak menelpon saya. Menelpon saya segala macam. Sampai Tamiang pun, karena saya orang kata Tamiang Pak. Sampai Tamiang pun ada yang tolong. Teman saya akrab. Tolong. Saya akan tegakkan aturan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. Selama saya di laporan saya insya Allah Pak, saya tidak akan memihak kepada pengusaha, tidak mengusaha orang kaya, orang hebat. Saya tegakkan hukum itu lurus Pak. Kalaupun mau mereka selesai perkaranya, ada namanya restoratif justice. Artinya penyelesaian perkara di luar pengadilan. Musyawarah dulu sama korbannya, sama pelapornya, sama masyarakatnya. Kalau mereka damai, ya oke, saya hentikan perkara tersebut. Tapi selama pelapornya, baik itu orang kaya, orang miskin, maupun orang yang tidak mengerti, akan saya luruskan selurus-lurusnya sesuai dengan fakta hukum yang ada. Tapi kalau orang miskin salah juga, saya katakan salah juga. Nggak mungkin saya benarkan dia. Nah, kalau Bapak misalnya masalah hukum, sekarang ini ada Bapak masalah apa hukum yang betul-betul Bapak merasa benar atau orang-orang kampung benar, datang ke saya. Bapak nggak perlu ke kantor semacam ketemu di kedai kopi, langsung ketemu aja, ada masalah. Ketemu di jalan, saya berhenti jalan. Bapak panggil aja, Pak, sini Pak, sini. Saya duduk, berhenti. Saya nggak ada formalitas. Nggak mesti harus ini, harus ini, ada. Bapak jangan khawatir, saya mau duduk di lapangan poli itu gak ada masalah. Mau duduk di dalam tanah gak masalah. Mau duduk di dekat kandang kambing pun gak ada masalah. Jangan khawatir Bapak. Kalau ada punya masalah, lihat saya, Bapak panggil saya datang. Cowok. Kecuali lagi buru-buru misalnya, lagi ngejar siapa itu, nah saya itu gak bisa Bapak. Misalnya saya lagi ngejar, Bapak panggil saya, Pak tunggu, nanti. Itu. Selama saya di Kapolres insya Allah Pak, selain Allah kan memang Tuhan kita yang selalu apapun kalau kumpaya pun jadi, itu pencipta kita, yaitu ya yang wajib kita takuti, pasti wajib. Orang tua saya, mama saya, yang saya takut. Yang selanjutnya orang miskin. Jadi kalau orang miskin benar saya salahkan, paling takut saya. Karena gini Pak, di intervensi apapun, saya sekuat apapun, kalau Allah bilang kun fayakun, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Yang orang di atas sana pun yang besar-besar gajah-gajah tidak masuk dalam lain. Jadi makanya saya takut dengan doanya orang miskin. Jadi Bapak jangan khawatir, selama saya di Kapolres saya akan tetap luruskan. Tapi kalau orang miskin salah, jangan pula disalahkan saya Pak. Tetap saya kata salah. Yang salah saya kata salah, yang benar saya kata benar. Nah itu Pak ya, Bapak silakan lapor aja. Nah, apa ini masukan saya, supaya Bapak nanti bisa percaya sama saya, percaya sama polisi. Selama saya Kapolres, insya Allah Pak, yang benar saya katakan benar, yang salah saya kata salah, walaupun itu teman saya. Tapi kalau orang miskin atau orang miskin itu salah, saya katakan salah juga. Gak bisa juga saya yang miskin salah, saya benarkan oleh. Pokoknya yang benar-benar yang salah-salah. Itu prinsip saya Pak. Insya Allah itu saya pegang. Karena hidup saya itu juga gak lama-lama kali pun. Ya kan Pak? Paling berapa lagi? Maksudnya dalam tanah juga. Dan cacing juga. Nah itu.
karena nilainya juga nggak seberapa, Pak. Nilai akhiratnya lebih mengerikan. Makanya saya takut. Bapak jangan khawatir, selama saya Kapolresnya dan insya Allah Polri ke depan juga seperti itu. Pak TNI juga begitu, kamu tidak akan berpihak kepada orang salah. Yang salah, Pak salah, yang benar, Pak benar. Prinsip. Kali mengingatkan kita. Kemudian Pak mungkin jadi dua masalah yang rusak. Kalau insya Allah Pak ya, saya sampaikan kepada Pak PJ karena yang punya kan Pemkab Pak. Saya kan nggak punya uang. Artinya kalau misalnya hanya sedikit saja kita doser, kita kasih batu, insya Allah kita bisa usahakan. Tapi kalau panjang jalan itu yang perlu biaya besar, kita di polisi itu tidak punya anggaran itu. Anggaran itu tidak ada. Hanya kadang-kadang gini Pak, kami bisa membantu itu kadang-kadang dari anggota-anggota itu Pak bersedekah, kadang-kadang 5.000 sama kita kumpulin, kita jadikan untuk ini Pak. Jadi itu uang yang kita, ya kita bangun Abu Gede 2 juga itu dari zakat Pak. Nah ada juga pihak ketiga yang menyumbangkan, ada beberapa pihak ketiga yang menyumbangkan orang lain, dan orang lain pun saya suruh bayar langsung ke materialnya, saya nggak mau pegang uang itu. Kemudian ada juga yang lain langsung bayar saja bahannya perlu ini, kalau dia menyumbang. Kalau tidak menyumbang, kami pun pada saat membangun santri waktu 3 bilik itu sudah siap uangnya untuk 3 bilik tersebut sudah siap uangnya. Jadi tapi ada orang menyumbang karena mendengar mau itu, kami gak bisa nolak juga. Jadi kami tampung, tapi uangnya tidak di saya, serahkan ke yang amatir apa ya, berapa dia sanggup, dia tuh bayarkan sana, nanti kekurangan kami bayar. Dan itu sebenarnya saya mau ngajak gotong royong. Kenapa saya kemarin pakai anggota? Supaya bisa terlihat, karena di Aceh ini kan dulu gotong royong. Dulunya di gotong royong. Saya masih kecil-kecil dulu. Kalau sekarang nilai gotong royongnya enggak ada. Nanti jangan-jangan lama-lama antara tetangga-tetangga enggak kenal. Omong-omong janganlah sampai situ. Nah, kemarin itu saya bawa anggota itu untuk membangun Abu Gede 2 dengan anggota rame-rame itu, supaya masyarakat Aceh Timur ini melihat gotong royong itu hal yang baik dan cepat. Sebenarnya Pak, kalau seandainya situasinya gak sempit, pergerakan kemarin gak sempit, itu 6 jam selesai. Dan perkiraan saya kalau tidak ada hujan dan lain, itu 4 jam paling lama selesai. Nah, kenapa? Karena gotong royong. Tapi karena gotong royongnya itu sempatnya sempit, untuk tangga pun kadang-kadang hampir jatuh-jatuh kita, jadi kita agak lambat di situ. Nilai gotong royong yang kami ingin. Kalau untuk jalan Pak, kalau seandainya memang tidak terlalu mahal biayanya, saya mau ajak nanti pengusaha-pengusaha supaya berpahala, mau gak berpahala. Tapi kalau panjang mereka juga gak sanggup. Ya itu Pak mungkin ya. Untuk saya sampaikan juga ke Pak PJ, nanti kita lihat jalannya nanti apakah panjang. Kalau memang dana yang ada di Pemkab juga terbatas Pak, saya berjanji untuk menyampaikan kepada pemerintah kabupaten, karena kewenangan pemerintah kabupaten. Itu janji saya Pak. Kalau janji untuk memperbaiki, nggak punya uang, anak.